Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Lesi Meno. Oke teman-teman, jadi di video kali ini seperti di judul, tong akan nostalgia, tong akan nostalgia ke zaman 90-an, tong akan ingat lagi seru-seru di zaman itu. Tadi saya dapat satu video yang buat kita bisa nostalgia begitu, jadi tong akan reaksi video ini dan juga saya akan sedikit mau membandingkan begitu, apakah di anak-anak yang di Jawa sini dengan tong dulu yang di Papua saat tong kecil di zaman 90-an, apakah saat itu dong rasakannya apa yang tong rasakan tuh sama kayak dong rasakan begitu ketika kita main sama-sama, ketika apa tong senang-senang sama-sama dengan teman-teman waktu kaboter-kaboter dong. Dan ya nanti tong akan lihat apakah ada kesamaan-kesamaan itu atau tidak. Dan buat teman-teman dorang yang masih baru di sini, silakan lihat-lihat dulu, di situ ada banyak video. Kalau teman-teman yang tertarik, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh, dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi teman-teman, supaya kalau ada video-video baru kami bisa tahu begitu. Dan oke sudah, kalau begitu langsung saja tong lihat dia punya video seperti apa. Oke. Okay? Zaman dulu kalau mau main bola gampang, tinggal cari lahan kosong langsung gas. Mau bikin gawang cari aja batu, diukur deh pakai langkah kaki. Gitu kalau main bola tuh cari lapangan tuh bebas di mana saja, dan ya kalau tidak pakai batu pakai itu, pakai sendal swallow tuh. Lanjut. Gak ada tuh istilahnya pakai sepatu atau sendal. Aha. Nyeker men. Itu sudah. Yang dihitung pelanggaran itu cuman handsball. itu juga. Ketika kita main bola di sana tuh waktu kecil-kecil tidak ada pelanggaran. Pelanggaran tuh kecuali kalau hands. Baru hands tuh juga kecuali banyak orang yang lihat. Kalau cuma satu orang, dua orang yang lihat, itu tetap lanjut. Ternyata sama juga. Oke, lanjut ya teman-teman. Udah ngaku lagi. Iya, itu betul sekali. Kadang-kadang juga kita tidak mengaku begitu dan lanjut. Kalau yang punya bola pengen pulang, ya selesai. Auto bubar. Jangan bolanya. Biasa, mah gue ntar ngomel-ngomel lagi. Iya betul sekali. Dan juga iya, dimana-mana dulu tuh ketika kita main bola yang bikin sudah selesai pertandingan tuh antara satu teman cedera atau tidak yang punya bola dapat suruh pulang atau tidak sudah maghrib, itu saja. Itu pokoknya pertandingan selesai kalau jam-jam begitu sudah. Oke lanjut ya, ternyata mirip-mirip juga ya teman-teman ya. Buat kalian yang lahir di tahun 90-an dan 2000-an awal pasti tahu deh hal-hal kayak gini. Nah, kalau kalian dapat tugas dari guru untuk menggambar, pasti kalian bikinnya gambar kayak gini kan? Iya, itu gambar yang paling fenomenal sekali buat tong yang ada 90-an tuh, paling pemalas menggambar. Ternyata cuma gambar gunung tek-tek di tengah ada jalan, baru di samping-samping kiri kanan tuh gambar apa padi, terus kalau ada di atas langit-langit tuh kasih gambar burung-burung lagi terbang-terbang begitu. Ternyata rata-rata tong penggambar semua sama. Lanjut ya. Itu siapa ya? Dulu saking seringnya ngatain teman pakai nama orang tuanya, sampai kelupaan nama aslinya. Toto, Jamil. Toto kan? Lu Jamil. Iya, lupa nama lu, makanya gua enggak mau bapak. Aduh, kalau kita di sana tidak sih. Kita di sana kalau panggil nama ya panggil nama, kita tidak panggil nama orang tua. Oke, lanjut ya teman-teman. Karena dahulu belum ada sosmed, nah kita kalau mau curhat itu tulis aja di buku diary. Ah iya, dan betul sekali. Jangan lupa tulis biodata kamu. Kayak macam senang sekali tulis kayak diary begitu, tulis-tulis. Dan kita juga kadang-kadang laki-laki nih, saya juga sendiri kadang coba-coba tulis-tulis tuh, tapi baru tulis baru 1-2 baris aja malas sekali. Keren sekali. Oke, lanjut ya. Nah, kalau buat kamu yang jahil nih, pasti pernah kan ngelakuin ini ke temen kamu atau malah kamu yang jadi korban. Saya pernah dua-dua. ABC 5 dasar. Zaman dulu itu. Ini sorry lu sekali, dulu tuh main ABC 5 dasar nih, sungguh mati. Demi. Tuh kalau mau mainnya tinggal main aja. RS cemut. Gak perlu gadget dan smartphone. Kalian pasti pernah kan main ini. Seru deh mainnya, apalagi kalau rame-rame. Singa, sasinga. Singa. Dia ikut-ikut, Kalau ada pesawat lewat, pasti ini kan yang kamu lakuin waktu kecil. Kamu bagi duit kan? Kamu bagi duit.
Ayo ngaku. Tunggu dikudik juga sih kalau macam ada dia punya apa asap-asap keluar begitu toh. Tetapi ada satu hal yang ini mungkin cuma Tong yang di Papua saja yang main seperti begini KP. Karena dulu kecil sama barang ini juga. Ada nih, kamu lihat. Ada tuh. Jadi dulu waktu Tong kecil tuh Tong, selain main itu Tong main tada-tada angin pesawat kayak ini. Ah, tiba-tiba kamu teman-teman. Coba kalau teman-teman yang dari Wamena juga, dari satu tempat juga, kalau kamu pernah melakukan hal yang sama, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut ya. Mangga, Bim. Seger kayaknya ya. Iya. Nah, kalau yang satu ini nih khusus buat anak-anak yang greget nih. Wah. Ada orangnya di rumah. Wah, jatuh dong. Betul tuh, Mas. Masa kabuter-kabuter yang nakal-nakal sekali. Tahu. Woi. Takut-takut. Iya, lu bocah apa ya? Nah. Oke, kalau mungkin kalau di hati atau ya, di sini dong punya acara kayak macam ketahuan begitu, mama kita di sana tuh yang punya rumah tuh dia akan kejar Tong demi. Itu dia akan berteriak sampai acara tertipu. Dulu tuh kita sering sekali pencuri orang pejambu di apa? Kalau pulang-pulang sekolah tuh. Dan itu ada itu lucu sekali sih. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau mau jadi anak racing enggak butuh motor asli. Cuma butuh gelas aqua bekas. Pastikan masa kecil kamu racing banget. Kadang-kadang kita taruh itu aku tuh pakai rem karena di sana kita pun rata-rata tidak tahu kenapa hampir setiap tong sepeda tuh rem blong semua, rem hilang tidak tahu kemana. Gara-gara bawa terlalu kasar tuh, jadi mau apa tuh pasti barang rusak terus. Dan kita biasa gantikan pakai ini, kamu tahu sandal swallow tuh tong biasa jepit dia punya belakang, baru tong kalau mau kasih bunyi-bunyi baru tong tekan pakai tong punya tumit kayak ini, baru kalau mau rem juga pakai itu, pakai kaki. Jadi itu tuh itu bahaya tiba-tiba kamu teman-teman. Oke, lanjut ya. Sama juga mereka ya. Kebiasaan orang Indonesia itu unik-unik. Kayak yang begini nih. Ya, maaf bang, nunggu lama kan jadinya. Macet soalnya tadi di jalan. Santai, gue juga baru nunggu kok. Wih, patu baru. Kenalan dong. Iya, resmikan. Kamu hati-hati teman-teman. Kalau kamu punya sepatu baru tuh. Apalagi kalau warna putih, jangan tanya itu pulang tuh langsung badaki, tidak ada bekas. Lebih baik makanya dulu tuh macam mau pakai sepatu baru ke sekolah tuh kayak macam sembunyi-sembunyi begitu. Kasih masuk kaki dalam rumput-rumput kayak ini. Takut dapat resmikan toh. Dan oke, lanjut. Bip, emang gue beli Tamiya yang ori. Bagusan Tamagotchi gue masih. Itu deh mah. Ada Yupi. Isengin, isengin, isengin. Buat yang punya skill ngelipat mata, dipastikan kamu iseng banget. Skill lipat mata itu, aduh. Oke, lanjut. Bip, nah, kan PUBG udah haram ya? Iya. Kita main apaan ya? Gak ada PUBG. Bukan masalah. Masih bisa bikin pesawat sendiri kok. Kasih tambah-tambah di bahan bakar ke dulu katanya ya. Dia punya mitos tuh begitu. Kalau pis apa? Kalau kertas tuh tong kasih gosok-gosok dia macam di tangan begitu atau tidak di tembok tuh supaya dia punya terbang pas tong lempar tuh dia terbang makin jauh kayak tambah jauh tambah liuk-liuk begitu dan nah, itu luar biasa sekali. Ternyata kira-kira hampir sama ya, hampir masih apa yang anak-anak 90 yang di Jawa sini lakukan sama tong yang di sana juga lakukan tuh kira-kira hampir sama, hampir-hampir mirip begitu. Lanjut ya teman-teman. Wah, waktunya udah mau habis nih. Tenang. Masih ada jurus terakhir. Tanggung ini belum save. Kami nyala waktunya. Biasa banget sih dah. Tuman. Tuh udah. Kalau ini sih saya kurang ini sih, cuma saya satu kali saja dulu kalau ke rental PS, tidak terlalu sering sih. Di sana tuh mahal sekali, dia punya jam tuh. Satu jam tuh berapa ya dulu ya? Antara 5.000 kah, 7.000 kah, 10.000 kah? Antara itu satu jam. Saya juga lupa persis berapanya. Cuma ya mahal lah, makanya mendingan kita main di itu apa? Di rumput-rumput dulu di sana. Kita di sana tuh sering kayak yang tadi saya kasih lihat kamu video yang itu, yang tong tada angin tuh, tada angin di bandara. Di bandara tong tada angin. Baru sambil tunggu-tunggu pesawat
sekolah tuh tong biasa buat kam tau enceng gondok kan tidak, kami kita bilangnya apa, cucur bebek. Di sana kita bilang cucur bebek, tapi bahasa nama aslinya tuh enceng gondok kalau tidak salah, yang dia kayak tanaman tumbuhan yang terapung-terapung di atas air tuh. Jadi tong dulu tuh sambil tunggu pesawat Hercules datang, tong tadi di angin tong kumpul-kumpul ini, kumpul-kumpul apa enceng gondok tuh banyak-banyak, bertong main lari-lari di atas, bikin ninja-ninja warrior kayak ini kan, berarti zaman-zaman ninja warrior tuh, bikin ninja-ninja warrior, bertong main belajar salto-salto belakang di situ. Baru pas kalau sudah tong sudah dari jauh Hercules sudah mendarat, kitong sprint dekat-dekat sampai kitong cari tong, memang sudah dia punya batas tuh, tong tahu oh kira-kira begini nih. Pas pesawat dia mendarat baru tong ikan-ikan dia panggil tuh, tiba-tiba kamu teman-teman itu paling enak sekali. Dan oke, lanjut ya teman-teman. Kalian pasti pernah kan ngalamin hal-hal menjengkelkan kayak gini? Tapi tenang, orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Pakai celana longgar, tapi enggak ada gesper. Tenang, masih ada peniti. Mungkin ada yang sebagian pakai peniti, tapi saya kebiasaan. Tapi saya kalau tidak ada itu pakai tali rafia berikat. Tidak tahu kamu juga kah? Tidak kah? Kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut ya. Mau ngaduk kopi tapi nggak ada sendoknya. Slow, masih ada bungkusnya. Itu nyata sekali teman-teman. Aduk. Tapi tidak juga kamu ambil dari bawah yang kamu sudah buang tuh. Tapi itu betul sekali. Saya juga biasa sendiri kalau macam apa tidak ada sendok begitu, saya aduk pakai dia punya bungkus begitu. Lanjut ya. Mau robek kertas, tapi nggak rapi. Pakai ludah pasti. Tenang, solusinya. Pakai ludah. Nah, itu tuh dia lurus, tidak akan belok-belok. Tara. Sempurna. Bakar ya, banyak nyamuk, tapi malah bikin kotor lantai. Kertas lipat. Kalau nggak mau kotor, alasin pakai kertas. Nah, iya betul sekali. Ya tong juga biasa dulu. Ya kalau macam obat nyamuk bikin tong pakai tong kasih alas kertas tuh tong dipakai-pakai dia baru. Sama kayak begini, kasih alas dia di bawah. Dan kadang juga kalau macam tidak ada obat nyamuk tuh tong pakai karton. Oke, lanjut ya teman-teman. Sudah habis kapa? Oh iya, sudah habis. Dan oke teman-teman, dia punya video sudah habis. Dan 11-12 ya, mirip-mirip dia punya, tong punya cara main, tong punya apa yang tong rasakan saat itu kira-kira hampir-hampir mirip lah. Ternyata, ya ternyata anak-anak 90-an tuh kita ngerasa sih yang sama, hampir sama. Tapi saya penasaran dong dulu, di sini tuh dong kecil belum pernah tangkap todi kah tidak kira-kira? Coba kamu tulis di kolom komentar di bawah, tidak tahu dong tahu ikan todi kah tidak? Atau kamu juga tidak tahu ikan todi teman-teman? Kira-kira begitu saja video kali ini, dan saya harap semoga teman-teman dong terhibur. Kalau teman-teman dong ada saran atau masukan, atau teman-teman ada video yang sama reaksi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Yosef Palabiran pamit, Hanomotok Nayak. Hormat, dah.